Oke, ketemu lagi di Teknoflash. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pembuatan foto long exposure atau Raylight ya, Raylight. Nah, ini saya menggunakan open camera. Di mana di open camera itu ada fitur yang namanya tuh kamera 2 API. Ini kamera 2 API itu hanya bisa berfungsi di beberapa hardware. Ini kebetulan hardware yang saya pakai Realme XT itu bisa mensupport kamera 2 API. Sehingga saya bisa menggunakan fitur long exposure pada kamera ini. Nah, setelah dicentang tadi fiturnya, kita bisa kembali lagi ke menu awal aplikasi ya, seperti tampilan kamera biasa. Nah, ini menu kamera utamanya. Nah, ini ada kotak plus minus. Nah, di situ kita bisa mengatur ISO secara auto maupun manual. Auto M terus 100, 200, 400. Nah, kalau manual tuh di klik M. Nah, ini ISO terendah di manualnya itu adalah 100. Dan untuk exposure atau untuk shutter speednya maksimal 16 second ya. Namun untuk beberapa handphone yang tidak support, ada juga yang hanya 1 detik atau di bawah 1 detik. Seperti Samsung A20 punya saya itu hanya 1/10 detik ya, atau 1/10 second. Jadi nggak semuanya bisa 16 second. Ada juga HP yang bisa nyampe 20 second. Waktu itu saya coba di P20 Pro. Nah, tapi itu juga tergantung versi softwarenya juga sih. Jadi ya banyak ya faktor-faktor penentunya. Jadi kalau misalkan kita update lagi softwarenya, belum tentu bisa dapat nilai yang sama gitu, dengan hardware yang sama. Itu tergantung si pengembang sih. Oke, kita coba dengan shutter speed 5 detik ya untuk pengambilan gambar untuk foto long exposure ini. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ada cahaya melingkar. Tadi memang HP-nya ya saya puter-puter gitu. Cuman ini background-nya masih, hitungannya masih kelihatan terang ya. Sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuman ini masalahnya itu jadi si objek itu jadi nggak terlalu jelas lingkarannya itu. Kemudian masalahnya juga ini si Realme XT menggunakan open camera itu kayaknya terlalu sensitif ya di penerimaan cahaya. Karena open camera jika dipakai di HP yang menggunakan kamera banyak, itu sebenarnya cuma bisa mengenali salah satu aja, nggak bisa semuanya. Nggak kayak kamera, aplikasi kamera bawaan ya, yang bisa milih-milih misalkan wide angle, tele, atau gimana. Jadi kalau open camera tuh hanya bisa memilih satu dari beberapa kamera yang tersedia di smartphone. Oke, mungkin kita coba ke settingan shutter speed yang lebih lama. Nah, rencananya sekarang kita akan menggunakan shutter speed di nilai 10 detik ya. Nah, kita coba cek capture. Ini nunggu 10 detik nih. Nah, berikut adalah hasilnya. Ini mungkin saya muternya terlalu berubah-ubah, jadi nilai cahayanya juga kelihatannya ada beberapa lingkaran tapi nggak jelas itu. Lalu kita ulangi lagi ya. Kita lanjutkan saja di 16 detik ya. Berikut adalah hasil settingan di ISO paling rendah dengan shutter speed 16 detik. Nah, itu dilihat tangannya lagi diputer-puter, pegang HP, puter-puter. Nanti hasilnya ya seperti lingkaran, cuman apa sih bedanya dengan yang 5 detik dan 10 detik?
Nah, ini hasilnya kita buka aja langsung. Nah, ini hasilnya dengan 16 detik. Ini kelihatan ya kalau backgroundnya juga ikut tambah terang ya, karena makin lama si sensor menerima cahaya ya makin terang totalitas gambarnya itu. Itu yang jadi masalah ya. Nah, di sini juga si lingkaran sebenarnya makin jelas, tapi background makin terang juga. Ya, jadinya ya nggak terlalu kelihatan juga perbedaannya. Jadi ya kalau masalah long exposure tuh ya semuanya kena ya. Kalau memang si cahaya yang masuk itu ke sensor sama ya, mau di 5 detik, mau di 10 detik, jadinya sama aja. Pada dasarnya ini lingkungan sekitar itu gelap banget. Aslinya kita nyari lingkungan yang sangat gelap karena si kamera ini tuh terlalu terlalu terang ketika ngambil foto dengan long exposure atau shutter speednya yang dibikin lama. Ini saya apapun tunjukkan kalau kalau nanti lingkungan ini benar-benar dilihatkan gelap. di video Bisa dilihat nih di sambil sekitar dilihatkan. menggunakan kamera bawaan Ini persis dari ngadep Samsung ke A20 itu sangat model gelap. tadi ya, tempat model tadi di Bisa foto dilihat kan? kamera. Nah, ini saya akan memperlihatkan hasil di kanan bawah ya, hasil di lalu lintas di patung kuda Jawa BK2. Dan ini adalah hasil setelah saya edit. Jadi kalau awalnya itu terlalu terang, setelah diedit saya edit cahayanya jadi lebih bagus nih. Jadi kalau kita bisa mengatur pencahayaan atau mengedit setelah pengambilan, nggak masalah juga sih, jadi hasilnya bisa lumayan lumayan bagus ya. Cuman jadinya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Terus dia ada kayak semacam lens flare gitu, itu saya belum tahu penyebabnya bagaimana karena di software lain tidak terjadi seperti ini ya. Mungkin ini karena bawaan softwarenya juga sih. Sedangkan ini saya akan coba ya bandingkan dengan kamera FV5. Ini kamera FV5 Lite ya, bukan yang Pro. Jadi maksimumnya itu kalau di beberapa hardware cuma 2 megapiksel. Ini first class terus. Biasalah aplikasi murah. Aplikasi gratisan nggak beli. Nah, kita atur shutter speednya ini maksimal. Tadi nyampe berapa? Nyampe 13 detik ya. Yang kita atur di 5 detik. Nah, ini udah di tag ya. Ini lumayan lama juga nih. Di tag. Nah, dan ini adalah hasilnya. Nah, kalau di open kamera itu hasilnya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu terang. Ya, ini terlepas tadi terlalu terang, terus ini terlalu gelap. Jadi ini selera ya. Tapi dengan hasil di sini apa di kamera FV5 itu kita justru lebih gampang edit hasil dari software kamera FV5. Nah, berikut kita naikkan shutter speednya di 10 detik supaya kita bandingkan ya dengan tadi yang open kamera. Nah, ini hasilnya kita akan lihat. Nah, hasilnya juga sama ya, backgroundnya masih gelap, ini masih kelihatan jelas. Nah, cuman ternyata hasil itu lingkaran cahayanya juga nggak terlalu maksimal. Ya, jadi plus minus lah tiap software gitu. Cuman terus terang kalau di kamera FV5 tuh lebih gampang buat kita ngedit-ngeditnya gitu. Ya, begitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tutorial long exposure di open kamera. Jika ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan dislike jika Anda memang kurang berkenan dengan video ini. Sekian saja, terima kasih.